Pokoknya di sini tuh rasanya damai banget teman-teman ya. Kita berada di Dusun Kuaraliha, di sebelah sana itu adalah nggih, matur nuwun Pak. Mugi-mugi panen besok lebih lancar ya, Pak. Amin. Nggih. Assalamualaikum, kula nuwun, Pak. Kula nuwun. Sudah selesai kayak tembakau, motor bempek tapi atasnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya, amin. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berpetualang ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, desa mana saja yang akan kita jelajahi kali ini? Pokoknya yang penting ikutin terus ya. Baik teman-teman, kali ini saya lagi berada di Dusun Kuadungan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung ya. Nah, tampak di depan kita itu adalah Dusun Kuadungan ya, Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Nah, saat ini saya lagi berada di jalan arah ke Dusun Wunut sebelah sana ya. Oke, kita lihat kondisi atau suasana pagi ini di sekitar Dusun Kuadungan ini yang sangat mempesona ya teman-teman ya. Kita lihat di sebelah sana itu adalah Parakan ya, atau Temanggung Kota. Kemudian di sebelah sana itu adalah Magelang ya. Magelang. Sebenarnya hari ini nggak terlalu cerah banget ya, karena sebagian memang sedang berkabut ya, cuman karena emang ini sedang musimnya sudah mulai penghujan lagi ya, tidak apa-apalah ya. Meskipun begitu tetap masih kelihatan keindahan di Dusun Kuadungan ini ya. Tampak di sebelah kiri saya ada warga yang sedang melakukan aktivitas bertani ya. Kita coba sapa ya teman-teman ya. Assalamualaikum, kula nuwun Pak. Izin saya ambil gambar nggak apa-apa ya? Nyuwun sewu kalih Pak Sinten. Oh, betul sah, betul sah, betul sah, copot. Nggih. Kotor betul apa-apa, kula nggih kotor. Nembe anu napa? Oh yang baru, oh, jadi ini sekarang proses dicabutin ya Pak? Oh iya nih, cabai-cabainya udah pada mati, terus nanti diperbarui cabai lagi. Niki mau ditanami tembakau atau niki kemarin? Banyak yang mati. Banyak mati nggih? Bibitnya enggak bagus. Oh enggak bagus. Oh, nggih, nggih. Opos kemungkinane. Pripun? Aku opos. Oh, nggih, nggih.
Nggih. Bisane acar. Banyak nggih. Monggo ini nak anu. Ya tembakau kurang bagus ya. Soale nggih, ini kemarau-nya cuma bentar doang ya. Beberapa hari terus sekarang udah musim hujan lagi jadinya. Ya bisa dibilang gagal ya kalau yang tembakonya. Memang gagal nih. Tahun ini gagal ya. Tapi yang tanaman lainnya enggak masalah kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin malah cabenya mahal kan kemarin? Ya, sampai 60. 60. Sampai 65. 65. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini kemarin. Oh iya iya. Jadi rencana mboten pandemi kan loh, berambang toh? Oke. Rencana iki. Berambang kali anu. Nggih, cabe. Cabe nggih. Berambang iki mungkin ampun umur sekitar 40 hari dan cabe. Oh, ten. Cabenan. Oh, nggih. Nah, niku jenis kopi napa, Pak? Arabica. Arabica nggih. Arabica jadi ada tanaman kopi juga nih teman-teman di sini. Ini kan mesin Arabica, Pak. Serai Arabica. Oh, ini teman-teman nama kopi Arabica. Arabica. Nah, Ibu yang lah Bu Sinten? Nun. Kalau kotor Mas. Mboten napa-napa. Siti. Bu Siti, dalamnya Bu Sinten? Kula Wundut. Oh, Wundut kali Bapak. Iya, Wundut juga. Gye, oh, nggih. Oh, nggih, nggih. Cuma berdua mau nih? Nggih. Oke. Anak-anak pun ngan santen. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Mugi-mugi panen besok gye, lebih lancar nggih, Pak. Amin. Nggih. Suwun nggih, Pak. Tampak depan kita itu jurang ya teman-teman ya. Tampak di depan kita juga ada warga lain yang sedang beraktivitas ya. Sepertinya sedang mencari rumput ya, Pak. Assalamualaikum, kula nuwun, Pak. Kula nuwun. Nembe ngono ta niki? Apa padus rumput? Nggih. Damel pakan apa, Pak? Nindo. Nindo to. Oh, tak kula kinten damel pakan sapi niki. Mboten. Nesu kali Pak sinten? Nggih, Pak. Pak Nur. Pak Yuni. Pak Yuni, oh nggih. Junianto. Junianto. Oh nggih. Dalme apa, Pak? Niki mulih njablok. Oh, not. Oh, caket mriku nggih. Caket. Insyaallah mangke tak dolan mriku juga sih. Makani kambing pinten, Pak? 6. 6 nggih. PE napa jenis lain? Dan? Jenis Jawa napa PE? Gembel. Oh, gembel, oh nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Mugi-mugi Bapak diparingi sehat selalu dan beternaknya lancar nggih, Pak. Nggih. Suwun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Wah. Pokoknya di sini tuh rasanya damai banget, teman-teman ya, karena di samping keindahan alamnya kemudian melihat suasananya, lihat tanaman-tanaman, lihat, dengar suara burung, kicauan burung, bersaut-saut tentu rasanya, pokoknya bikin betah teman-teman di sini. Meskipun ini sebenarnya lagi, anu ya, tanaman-tanaman pertanian lagi sudah selesai kayak tembakau gitu, udah rampungan lah istilahnya, udah selesai, bukan yang lagi subur-suburnya gitu. Nah, kalau kemarin bulan Agustus itu mungkin masih lagi subur-suburnya, sekarang sudah pada dicabutin, mau ganti tanaman baru.
Gimana teman-teman, menurut pendapat teman-teman, bagus nggak tempat ini? Kalau bagus, bisa kolom, bisa komen di kolom komentar ya. Tanaman bawang seperti belambang ya, sudah mulai ditanam ini, tapi sebagian lahan juga masih rumput semua ini. Kita coba jalan mengarah ke sana ya teman-teman. Pak, nah tampak di bawah itu adalah sungai teman-teman, sungai, dan terlihat di bawah sana juga para warga sedang beraktivitas bertani teman-teman. Insya Allah nih perkampungan di sini sangatlah mempesona ya teman-teman. Nah ini letaknya berada di lereng Gunung Sumbing teman-teman, Kabupaten Temanggung. Ini jalan kecil menuju ladang teman-teman, dan ini motor warga dititip di sini ya. Kalau saya lihat, saya perhatiin tuh motor-motor di sini motor bebek, tapi atasnya di stangnya dibikin tinggi ya, karena kan mungkin harus melewati jalan-jalan medan yang nanjak dan sempit, jadinya mungkin lebih enak kalau stang tinggi. Tampak di sana ada warga yang sedang memanen apa itu cabai ya.